Apa khabar semua? Salam sejahtera. Nama saya Chris MJ. Anda sedang menonton Cergas di mana kita akan melakukan aktiviti senaman bersama-sama cikgu pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi murid-murid di rumah, pastikan ada ruang yang cukup, pastikan ada botol air yang disediakan. Dan sebelum apa-apa pun, jom kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Itu dia murid-murid saya bersama Cikgu Aisyah pada hari ini. Dan Cikgu, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Chris. Ya, baiklah Cikgu. Untuk episod hari ini, apakah aktiviti yang akan kita melakukan bersama-sama murid di rumah? Okey, Chris. Pada hari ini, kita akan melakukan senaman kardio bawah badan yang memfokuskan daripada pusat sehingga ke hujung jari kaki. Okey, baiklah. Dan seperti biasa, Cikgu, kita saksikan dulu aspek keselamatan untuk hari ini. Ya. Sebelum kita meneruskan dengan sesi pemanasan dan regangan badan, sila pastikan mental dan fizikal murid-murid berada dalam keadaan yang baik supaya murid-murid dapat manfaat dan juga dapat melakukan aktiviti fizikal dengan sempurna. Baiklah murid-murid, seperti cikgu telah nasihat tadi, sebelum kita melakukan aktiviti hari ini, kita kena warm up dulu atau melakukan aktiviti senaman memanaskan badan. Jadi cikgu, apakah aktiviti pertama hari ini cikgu? Baiklah, untuk sesi pemanasan dan regangan badan, kita akan lakukan side step. Okey. Side step, kita akan melakukan sebanyak 3 langkah. Okey. 3 langkah ke kanan dan ke kiri dalam masa 15 saat. Okey, baiklah. Cikgu Syah dah ready? Okey. Murid-murid dah ready ya? Okey cikgu, dipersilakan. Baiklah, kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan dengan kiraan 3, 2, 1. Kiri. Ya. Kanan. Kanan. Betul tu. Boleh ah? Cikgu Syah boleh? Boleh. Masih boleh bersuara? Awal lagi Cikgu Syah. Chris, macam mana Chris? Okey cikgu, baru warm up je cikgu. Bagus. Boleh balik di rumah, teruskan buat 15 saat cikgu. Side step ni. Ya betul, 15 saat. Okey. Lagi 5. 4 3 2 1. Baiklah. Okey, itu dia aktiviti pertama untuk sesi memanaskan badan. Ya betul Chris. Kemudian kita akan melakukan regangan. Okey. Kita akan tolak tangan ke atas. Ya. Dan dalam masa yang sama kaki kita akan melakukan calf raise. Okey, baiklah cikgu. Okey, calf raise iaitu menjengkitlah. Okey. Menjengkit. Okey, kalau Cikgu Syah, murid-murid dan Chris dah bersedia, kita boleh mulakan sebanyak 8 kiraan. Okey. Okey, kita mulakan sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saya terlebih nampak saya. Cikgu, saya betul-betul bersemangat ni. Betul. Baru warm up cikgu. Baru warm up kan, dah bersemangat dah saya. Ya. Okey. Okey. Yang ketiga. Kita akan buka langkah. Ke tepi, kemudian kita perlu sentuh lantai. Okay. Kita akan buat sebanyak 8 kiraan. Okey. Okey, kita sentuh dan kita berdiri semula. 8 ya cikgu, bukan 9 ya? Ah betul, 8. Okey, 8. Okey. Okey, boleh di rumah. 8 ya. Kita buat 8 kiraan. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bagus. 8 saja cikgu Syah. 8 saja. Jangan lebih, 8 saja. Baiklah murid-murid, ada lagi ke cikgu untuk sesi pemanaskan badan? Kita akan buat regangan kanan kiri. Juga, okey? Posisi yang sama? Ya, masih 8. Betul lagi ya. Betul. Bukan 8 saja. Posisi yang sama? Cuma kita akan sentuh di buku lali. Satu, dan kita akan teruskan dengan kiraan 2 di sebelah kiri. Okey, faham cikgu. Okay, kita akan mulakan dengan sebelah kanan dulu ya. Baiklah cikgu. Okey, murid-murid. Okay. Mari kita mulakan. Ya. 1 2 3 4
ialah kita telah pun selesai. Ya, betul. Kita dah selesai melakukan sesi pemanasan dan renggangan badan. Ya. Nampak kita pun dah bersedia untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Ya. Bagaimana murid-murid di rumah? Dah bersedia? Dah sedia, cikgu. Kalau dah bersedia, jom kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan bersama-sama melakukan senaman kardio bahagian bawah badan. Baiklah, Cikgu Syah dengan Chris akan ambil posisi kita di belakang. Baiklah Cikgu Aisyah, apakah pergerakan pertama kita pada hari ini, Cikgu? Okey, baiklah Chris, saya murid-murid di rumah. Ya. Sekarang kita akan melakukan senaman kardio bawah badan aras rendah. Iaitu half body jumping jack. Okey, yang mana murid-murid perlu cekak pinggang, letakkan tangan di bahagian pinggang, kemudian berdiri seluas bahu dan kemudian lompat sahaja ke sisi. Ada in out, in out lah cikgu ni. Ya betul, ada in out. Okey, dah bersedia? Sedia cikgu. Murid-murid di rumah pun, cikgu rasa kamu pun dah bersedia. Jadi boleh kita mulakan sekarang dengan kiraan 3, 2, 1. Mula. Cikgu, kalau tangan tak nak letak kat pinggang boleh tak cikgu? Kalau nak lebih cabaran, kalau Chris nak buat macam ni pula. Boleh Chris. Okey. Kita nak buat seperti jumping jack juga boleh. Okay. Kita nak hayunkan tangan pun boleh. Tetapi sekarang kita di aras rendah. Faham, jadi cikgu, kita akan hanya menggerakkan bahagian bawah kaki sahaja. Okey, cikgu? Okey, betul Chris. Okey. Okey, Cikgu Syah boleh lagi? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu Syah power. Chris pun power juga. Murid-murid di rumah juga power. Bagus. Semua boleh ikut. Okey, kita teruskan. Okay, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Rehat berapa lama, cikgu? Kita rehat dalam 10 saat. Okey, baiklah. Jadi kita akan minum dulu untuk kekal dihidrat. Baiklah murid-murid di rumah, boleh sedia untuk set kedua pula, okey? Satu minit half body jumping jack. Half body jumping jack. Baiklah. Okey, untuk set yang kedua. Okey. Okey, murid-murid akan rasa degupan jantung tu dah makin laju. Sekarang sebab boleh rasa cikgu. Sebab tahap kepenatan badan meningkat. Awal-awal tadi kita punya kadar nadi sedang berada dalam kadar nadi rehat. Okey. Okay, sekarang kita dah kadar nadi itu dah makin meningkat. Yep. So kita dah masuk ke fasa kadar nadi latihan. Baiklah cikgu. Okey, baiklah. Kita akan mula ke set yang kedua selama 1 minit dalam kiraan 3, 2, 1. Go. Kekalkan posisi badan lurus ya. Jangan bongkokkan badan. Okey. Kaki lurus juga. Pastikan murid-murid melompat dalam keadaan yang stabil. Okey. Persekitaran yang selamat untuk mengelakkan dari tercedera. Lagi-lagi di bahagian pergelangan kaki. Penat Chris? Penat cikgu, ni aras rendah kan cikgu? Ini baru aras rendah. Oh. Tapi Chris dah rasa tahap kepenatan tu Chris. Boleh rasa cikgu. Cikgu Syah okey? Ada lagi ke cikgu? Ada. Ada sikit lagi. Teruskan Cikgu Syah, jangan menyerah kalah. Dalam kira 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tanya murid-murid. Baiklah Cikgu Aisyah, seterusnya untuk pergerakan seterusnya apa yang akan kita lakukan cikgu? Seterusnya kita akan melakukan aktiviti
Yang kedua, okay, iaitu alternate leg hopping. Leg hopping. Okay, okay. Sebab kita akan hop, hop dan hop hanya statik sahaja. Faham. Jadi, kita akan lakukan dalam satu minit. Perlakuan yang sama, kita perlu meletakkan tangan di bahagian pinggang. Kemudian, hanya perlu melangkah ke depan dan ke belakang. Baiklah. Saya dah sedia, cikgu. Cikgu Syah dah sedia? Okey, sedia. Okey, murid-murid pun dah sedia. Okey, bagus. Ayuh. Ayuh, dalam kiraan tiga. Dua. Satu. Mula. Mula. Cikgu Aisyah, untuk kelajuan, boleh ikut kemampuan murid-murid kan, cikgu? Betul. Okey. Murid-murid boleh melakukan aktiviti ini mengikut kemampuan diri masing-masing. Okay. Kalau Chris nak buat perlahan macam ni pun boleh tak, cikgu? Boleh, Chris. Okey. Boleh. Kalau nak buat laju pun boleh, lagi bagus. Tapi jangan paksa diri kalau tak dapat, lakukan. Boleh buat seperti Chris. Kita buat perlahan tetapi kita dapat manfaat ini. Ya. Yeah. Okey, kita teruskan. Murid-murid, Abang Chris tunjuklah variation yang lebih mudah yang murid boleh ikut. Kalau tak boleh ikut pacing Cikgu Aisyah. Okey, kita teruskan. Kira lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, Chris. Sekejap, cikgu. Kita rehat dulu. 10 saat. Kita boleh tarik nafas. Hembus. Tarik. Dan hembus. Okey. Kemudian, bolehlah ambil air. Baiklah, kita akan teruskan dengan set kedua. Cikgu Syah, dah bersedia? Sedia, cikgu. Okey, baik, Chris. Kita mulakan dengan kiraan tiga, dua, satu. Mula. Okey, sekarang Chris nak cuba ikut kelajuan Cikgu Syah dan Cikgu Aisyah pula. Bagus, Chris. Terima kasih, cikgu. Kena menjadi teladan yang baik kepada murid-murid yang sedang menonton. Ya, saya. Langkah besar pun boleh, langkah kecil pun boleh. Dia terpulang pada kemampuan diri masing-masing. Okay. Kalau langkah besar, sebenarnya murid-murid akan jadi lebih cepat penat. Bila langkah kecil, kita dapat kawal rasa kepenatan diri. Yeah. Tapi kita akan terus kekal buat. Yeah. Dapat bertahan lamalah dengan aktiviti tersebut. Faham, cikgu? Ikut kemampuan murid-murid. Ya, betul. Jangan lupa ya teknik pernafasan. Jangan jangan hanya tutup mulut. Kita perlu tarik nafas dan hembus semasa kita melompat. Okey, teruskan. 5 4 3 2 1. Baiklah, Cikgu Aisyah, seterusnya apakah pergerakan yang akan kita lakukan bersama-sama, cikgu? Baiklah, murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga kita akan melakukan senaman kardio bawah badan aras sederhana yang dinamakan alternate leg movement. Okey, yang mana alternate kaki depan dan belakang bersilang, okey, depan belakang, depan belakang, dan kita akan menghayunkan tangan sambil hayun tangan. Okey, dan kita akan bergerak ke sisi dan patah balik semula ke tempat yang asal. Ya, cikgu. Kita akan buat selama satu minit. Okay. Boleh ya, cikgu? Okey, mula di rumah. Kita dah bersedia dengan kiraan 3 2 1, mula. Perlu diingatkan ya, murid-murid. Murid-murid perlu melakukan aktiviti ini mengikut kemampuan diri masing-masing. Ya. Jadi, macam Abang Chris tak mampu sangat. Ya. So, Abang Chris pun pergi sini. Ya. Pada yang belum lagi capai tahap kecergasan yang baik, boleh lakukan aktiviti ini dengan perlahan. Cikgu Syah, boleh lagi Cikgu Syah? Boleh. Teruskan. Okey. Mereka di rumah. Teruskan. Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Kita telah selesai set pertama. Okey. Cikgu Aisyah, okey? Okey. Masih okey? Okey. Baiklah. So, kita akan teruskan
Untuk set yang kedua, lakukan yang sama, alternate leg movement dengan kiraan 3, 2, 1. Mula. Okey, tangan Hayun boleh. Sepatutnya Hayunlah. Mungkin kalau ada murid-murid yang dah penat, boleh letak tangan di pinggan dulu. Kemudian, hayunkan semula. Okay, tangan hayun perlu bersasli dengan langkah kaki ya. Okey. Berapa lama lagi, Ju? Sikit saja lagi. Okey. Kita teruskan. Dalam kiraan 5. 4. 3. 2. 1. Tanya murid-murid. Tanya. Lepas ni kita akan menggabungkan kesemua kesemua aktiviti. Jadi dari aras rendah, dari aras rendah sedahana okay, dan kita gabungkan. Ya, kita akan menggabungkan. Baiklah, cikgu. Okey, jadi kita akan mulakan semula dengan bottom half body jumping jack. Okey, baiklah. Jack. Tangan letakkan di pinggang dalam kiraan 3, 2, 1. Mula. Let's go, murid-murid. Lakuan dia jika mampu laju. Kalau tak mampu, jangan laju. Ya, buat perlahan tetapi tetap teruskan. Okey, faham cikgu. Ya, betul. Baiklah, baguslah sangat murid-murid yang tengah buat sekarang, cikgu. Ha? Ya, memang saya salutlah pada murid-murid yang mengikuti aktiviti kita pada hari ini. Okey, Cikgu Syah. Cikgu Syah okey? Okey. Baik. Ini masih lagi bertahan ya, Chris? Berapa lama ya, Cikgu? Berapa lama? Seminit. Kita akan buat dalam seminit. Okey. Cikgu Syah nampak macam tak penat je, Cikgu Syah. Cikgu Syah ni bukan robotlah, Cikgu Syah. Okey, kita teruskan. Ya. Kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Kita tepuk untuk murid-murid kita di rumah. Ya. Ya, bagus. Tanya. Okey. Kemudian? Okey. Seterusnya. Okey. Pergerakan yang kedua kan, Cikgu? Ya, kita akan melakukan aktiviti yang kedua. Okey. Iaitu alternate leg hopping. Ya. Okey. Alternate leg hopping. Yang ini tak bergerak, kita akan statik sahaja. Okey. Dan tangan di pinggang. Kemudian kita cuma akan menggerakkan kaki ke depan dan ke belakang. Baiklah. Chris dah sedia, murid-murid dah sedia, Cikgu Syah pun dah sedia, Cikgu Aisyah pun dah sedia kan? Ya. Okey, ayo cikgu. Ayo, kita mulakan dalam kiraan 3, 2, 1. Mula. Sangat bagus murid-murid. Abang Chris bagi 5 star lah. Murah hati Abang Is. Abang Is, Abang Chris. Sebab kita dah masuk ke fasa aras tinggi. Sekarang ini kita sedang melakukan senaman kardio bawah badan aras tinggi. Baiklah, cikgu. Ya. Hey, Chris, nampak steady, Chris. Terima kasih, cikgu. Ni 5 star tak, cikgu? Okey tak? Saya bagi 10 star. Bukan 5 saja, 10. Terima kasih, cikgu. Okey, kita teruskan. Dalam kiraan 5, 4, 3,
3, 2, 1. Okey. Ini set yang terakhir. Ya. Kita kena push diri kita. Ya. Kalau boleh tingkatkan kelajuan, kekalkan momentum dan teruskan lakukan aktiviti ini. Okey. Alternate leg movement ya. Okey. Tangan hayun. Ya. Kalau murid rasa penat, boleh letak di pinggang dahulu. Okey. Kemudian hayun semula. Okey. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Mula. Bahagian tangan, tapi di bahagian bawah, iaitu kaki, tetap bergerak. Okay, bagus, Cikgu Shah. Laju lagi, Cikgu Shah. Laju lagi. Ya. Teruskan. Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Yes. Tu dia set terakhir. Tanya syabas kepada murid-murid yang sedang mengikuti pelakuan bersama Cikgu Aisyah dan Cikgu Shah. Dan juga Chris. Dan juga Abang Chris. Dan seterusnya kita akan proceed kepada aktiviti menyejukkan badan pula. Baiklah murid-murid, tiba masanya untuk melakukan aktiviti menyejukkan badan. Baiklah Cikgu Aisyah, dipersilakan. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai melakukan semua aktiviti yang melibatkan senaman kardio bawah badan. Sekarang kita akan melakukan sesi penyejukkan badan. Okey. Okay, kita mulakan dengan leg stretch. Okay. Iaitu kita perlu menumit. Kemudian kita perlu sentuh hujung jari kaki. Ya. Okey. Otot yang akan murid-murid regangkan adalah otot gastrocnemius, iaitu otot betis. Kita akan kira selama 8 kiraan. Okay, kanan dan kiri. Ya. Okey. Okay, kita mulakan kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun, kita akan tukar kepada kaki kiri pula. Okey. Mulakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Untuk yang kedua, okay, kita akan buat lunges stretch. Okey, baiklah. Kita buka langkah sedikit saja. Yeah. Pastikan kaki yang berada di belakang. Ya. Yeah. Okey, kaki yang berada di belakang lurus. Okey. Okey, kita langkah sedikit saja tapi di belakang lurus. Kita akan kira sebanyak 8 kiraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki saja. Ya. Okey, kita mulakan kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Baiklah. Okey, yang terakhir kita akan lakukan quad pull. Okey. Okay, tapi tangan perlu silang. Okey, tangan kiri kita akan pegang hujung jari kaki. Okey. Baiklah cikgu. Quad pull. Kenapa namanya quad pull? Sebab ini adalah otot quadriceps. Bila kita pegang hujung jari kaki, otot quadriceps akan diregangkan. Okey. Baiklah, kita mula dengan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita tukar kaki. Okey. Tangan silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, tanya dan syabas murid-murid. Wah, hebatlah murid-murid yang boleh ikut di rumah, cikgu. Baiklah, Cikgu Aisyah. Ya. Chris nak tanya sebenarnya, apakah kebaikan kita melakukan senaman bahagian bawah badan ni? Okey, Chris. Chris tahu kan, setiap hari kita menggunakan kaki untuk berjalan. Kadang kita melompat. Betul. Okey, untuk membuat apa-apa sahaja aktiviti harian. Jadi pada masa yang sama sebenarnya kita telah pun melatih jantung, menguatkan jantung
untuk sebab senang kardio kan juga. Ya, sebab kardio itu adalah jantung. Jadi dalam masa sama bila kita buat latihan senaman melibatkan bawah badan, kita telah pun menguatkan jantung supaya jantung dapat berfungsi dengan baik, dapat menghantar oksigen yang secukupnya ke seluruh tubuh badan. Baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aisyah dan juga Cikgu Syah untuk senaman hari ini, dan kita akan jumpa lagi di Cergas hanya di Dek TV KPM. Bye semua. Bye semua.